دوره الهي روعه 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 يا كريستيانو Inilah kronologi dan kesuksesan Cristiano Ronaldo menjadi Kapten Al Nassr meski Cristiano Ronaldo berstatus sebagai pemain anyar. Hal tersebut dianggap wajar sebagai kapten dari rekan-rekannya di klub Al Nassr. Mantan pelatih Al Nassr Rudi Garcia mengungkapkan bahwa akan aneh jika orang lain menjadi kapten bagi Cristiano Ronaldo, mengingat perannya di dunia sepak bola. Akan sedikit aneh jika pemain lainnya menjadi kapten bagi Ronaldo. Ujar mantan pelatih Al Nassr tersebut, dikutip dari spotket. Kami mengharapkannya, mantan kapten Al Nassr harus rela menyerahkan ban kapten kepada Cristiano Ronaldo tanpa masalah. Saya pikir ini adalah solusi terbaik, tidak bisa sebaliknya. Tutur Rudy Garcia pada tempo lalu. Kepindahan Ronaldo ke Arab Saudi memang mengejutkan banyak pihak setelah menuai kesuksesan di Eropa. Imbas hubungan yang memanas dengan Manchester United menjadi awal mula Ronaldo bisa memperkuat Al-Nasr. Al-Nasr mengontrak sang superstar dengan durasi 2 tahun yang akan membuatnya bertahan hingga Juni 2025. Jalolid adalah salah satu pemain yang mengorbankan nomor punggungnya dipakai oleh Cristiano Ronaldo. Superstar asal Portugal itu ikonik dengan nomor 7 hingga Jaluddin memberikannya dengan berganti mengenakan nomor 77. Sejauh ini Ronaldo sudah memberikan trofi pertamanya bersama Al Nasser di ajang Champions Cup dan sudah mencetak banyak gol. <San> كونان يتقدم في كره الى الامام كريستيانو الكره حظ حط الكره حط الكره يس تاليسكا مر تاليسكا تمويه تاليسكا تحضير لرونالدو كرة يا الهي روعه يا كريستيانو ¡Y a Sahara! ¡A la Cristiano! ¡Nos escapan! <tries> Ronaldo! ¡Cristiano! ¡Ronaldo! ¡Cura! ¡Ronaldo! ¡Ya, perdón! ¡Aún no se lo ¡Se Dari beberapa pertandingan tersebut, Ronaldo juga menjadi kapten untuk memimpin tim asal Riyadh ini berlaga. Hingga saat ini kontribusi Ronaldo sebagai kapten sudah jelas. Bisa langsung memenangkan trofi tersebut yang sebelumnya Laser tidak pernah menjuarainya. Tim bernuansa biru kuning ini di bawah kapten Cristiano Ronaldo sudah meraih trofi pertamanya. Gelandang Al Nassr, Jalaluddin mengungkapkan cerita di balik penunjukan Cristiano Ronaldo sebagai kapten. Sebelum Cristiano Ronaldo resmi bergabung pada akhir Desember 2022, kapten Al Nassr adalah Abdullah Madu. Namun, Jalaluddin mengatakan bahwa Abdullah Madu secara sukarela memberikan ban kapten kepada Cristiano Ronaldo. Jalaluddin pun menjelaskan dan mempertegas apa yang dikatakan oleh Rudi Garcia kepadanya. Bahwa akan aneh jika pemain lain menjadi kapten Cristiano Ronaldo mengingat peran sang mega bintang di dunia sepak bola Sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo banyak orang yang bertanya kepada saya Maukah Anda memberikan nomor 7 kepada Cristiano Ronaldo? Bagaimana bisa saya tidak memberikannya? Saya siapa? Jeludin kepada Spotcat. Dia adalah Cristiano Ronaldo Pemain seperti itu harus selalu dihormati setelah memberikan nomor saya, banyak orang yang berasumsi saya akan meninggalkan tim. Ujarnya, saya memberikan nomor saya tanpa ada masalah apapun. Tutur gelandang asal Uzbekistan tersebut.